Halo. Selamat datang di X Factor Indonesia 2023. Mantap. Harusnya kita yang ngomong kita selamat datang. Iya, bentar, ini datang sebagai host apa sebagai ini? Mau gantiin Robby Purba apa gimana? Siapa nih namanya? Namanya siapa? Perkenalkan, nama aku Harizal Fathir. Aku berasal dari Bogor. Usiaku 27 tahun. Profesiku sebagai kepala retail di minimarket. Aku pikir MC loh. Tapi ngomongnya lancar gitu. Lancar banget kayak. Passion banget gitu. Karena kebiasaan aku sehari-hari. Ngadepin konsumen dengan bahasa bakunya. Gitu. Pasti banyak yang datang deh ke ini kamu. Semua orang udah pada tahu sih aku bisa nyanyi. Oh iya? Iya. Konsumen pun kalau misalnya aku lagi sepi kayak gitu. Ya aku nyanyi-nyanyi. Padahal gitu. Kita nanyanya tadi ngomongnya masih. Oh, iya. Belum nyanyinya. Oh iya. Oh iya. Mama. Tapi apa panggilannya, apa Hari apa? Fathir. Oh Fathir. Oke, Fathir. Kamu udah pernah ikut kayak gini-gini talent search competition kayak gini? Aku sampai 9 kali gagal. Hah? Udah 9 kali? Iya, dan akhirnya aku ke 10 kali. Hebat loh semangatmu tuh sampai. Iya, ini harus dicontoh nih. Iya. Siap. Ini musikmu apa? R&B. R&B? Oke. Wow. Aku suka lagu R&B. Siapa? Sekarang nyanyi, mau nyanyi R&B juga? Enggak sih kayaknya. Raisa Anggiani, Kau Rumahku. Okay. Itu mau nyanyi lagu itu. Okay. Iya. Oh, kalau R&B kamu suka siapa? Di Indonesia siapa ya? Enggak. Di luar. Di mana? Di luar. Di luar dong. Oh, di luar. Aku enggak terlalu memfokusin sih, tapi aku suka aja gitu. Oke. Okay. Oke lah. Siap. Oke lah. Oke, okay, berhenti. Iya. Sudah, aku menyerah saja ya. Kamu suka R&B? Iya. Musiknya suka R&B. Musik R&B kamu suka? Suka. Bukan. Apa konsep R&B aja kamu suka, ide R&B gitu? Kalau kamu tahu R&B apa enggak? Enggak tahu dia. Iya, oke. Ya udah, thank you ya. Udah. Kita nyanyi aja, ya kan? Mau lagu Raisa. Raisa Anggiani. Judulnya Kau Rumahku. Siap. Silakan. Siap. Bagaikan sungai yang tak punya malu, mengalir meskipun terancam surut. Lalu kakimu melangkah ke rumahku, setengah melirik mencoba rayu. Apa yang kau inginkan dari senyumku ya Tuhan? Oh, gemar sekali kau lukiskan bintang untukku. Sungguh lihai tanganmu menata kembali hati yang hampir mati. Kan ku Fathir, ya. Di luar kepribadian lo yang gue lumayan bingung dan
Di luar ketidaknyambungan semua pertanyaan yang kita lontarkan dan jawaban lo yang lo lemparkan kepada kita. Iya. Gue harus bilang, hari ini buat gue pribadi, lo adalah salah satu vokal paling yang gue suka. Terima kasih Kak, terima kasih. You are very unique. Suara lo jarang banget gue dengerin. Salah satu tone yang gue sangat sukai. Walaupun tadi gak perfect ya penampilan lo ya. Yeah. Cuman lo akrobat nadanya sangat amat indah. Siapa? Effortless sekali. Makasih Kak, makasih. Confused aja sama pribadi lo. Cuman suara lo salah satu suara terbaik yang gue dengar hari ini. Terima kasih Kak, terima kasih. Very beautiful. Indah. Very beautiful. Terima kasih Kak, terima kasih. Yeah. Ya. Fathir itu tadi indah sekali. Makasih Kak Unge, makasih. Kayak dibawa ke dalam lagunya gitu. Kaget aku. Setelah interview tadi gak expect kita gak kayak gini. Gak expect loh kayak, hah? Jadi pas kamu nyanyi kayak, gimana? Iya. Dan sampai belakang tuh indah loh. Bener. Iya kan? Ya, bingung. Kalau gue sih masih gak terima ya. Apa? Ngomongnya gak jelas. R&B gak tahu tapi begitu nyanyi lu begini tuh kurang asem sih sebenarnya. Bingung kan? Jadi bingung kan? Saya sih gak ngerti R&B musik, saya gak tahu. Tapi begitu nyanyi, gue harus ngakui dari tadi gue mau marah sebenarnya tapi nyanyinya luar biasa ya. Terima kasih Bang Judika, terima kasih. Untuk malam hari ini selain pusing gue seneng. Ya. Terima kasih Bang Judika. Kita put. Untuk orang yang gak tahu R&B tapi gue suka suara lo jadi gue yes. Gue yes. Terima kasih Mbak Elo. Yes. Yeah, okay. Yes dari Elo. Fathir. Yes dari Vidi, yes dari Bunga, yes dari gue. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Udah. Masih mau ngomong. Ya, gue mau lempar sepatu aja. Mau lempar sepatu. Lu kemas emang bagus banget. Bagus. Belajar ya tentang musik. Siap. Thank you. Terima kasih. Makasih ya. Thank you Fathir. Hai X-Fellas, penasaran dengan peserta X-Factor lainnya? Yuk nonton di official YouTube channel X-Factor Indonesia. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share juga ya.